Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gusmar, dari Lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu. Berkah selalu. Hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021. Kita buka-buka Twitter. Trending topiknya menarik, yakni Banser. Banser menjadi trending topik yang sangat ramai di bicara di Twitter. Ada apa? Ini kalau kacur di keparat nih dengar kata Banser, udah semaput dulu ini. Karena bagi mereka itu Banser itu sangat alergi. Karena bagi mereka Banser adalah penghalang yang nyata. Penghalang yang nyata bagi visi-misinya ingin merusak keutuhan NKRI. Bagi visi-misi kadrun yang ingin mendirikan khilafah. Karena pasti akan dihadang oleh Banser paling depan itu. Hari ini Banser punya 7 juta personil di seluruh Indonesia. Itu angka yang diklaim oleh Gus Yakut sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Nah, mengapa Banser menjadi trending topic pagi ini? Ternyata karena pada acara di Klasar Banser di Jakarta diikuti oleh salah satu peserta yang luar biasa, yakni menteri. Menterinya Pak Jokowi. Siapakah menteri yang ikut di Klasar Banser ini sehingga kemudian diberikan gelar kehormatan, Banser kehormatan? Tidak lain adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Dan Erick Thohir salut saya. Beliau bersedia berlari-lari bersama Banser, merangkak-rangkak pada acara di Klasar Banser. Sampai kemudian diwisuda menjadi anggota Banser kehormatan. Oke, selamat bergabung bersama pasukan Banser, Pak Erick Thohir. Dan saya kira pilihan Anda tidak salah. Karena hanya musuh NKRI, hanya musuh bangsa yang meragukan Banser, yang memusuhi Banser. Anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara, warga negara Republik Indonesia yang mencintai bumi pertiwi ini pasti akan mencintai Banser. Karena Banser sudah bersumpah akan berada di garda terdepan untuk membela dan membentengi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tanpa bayaran. Ikhlas. 7 juta personil Banser itu tidak dibayar. Dan tidak suka gembar-gembor, takbar-takbir di jalan. Tapi ketika negara ini terancam, ketika ada pihak yang coba-coba ingin meruntuhkan NKRI, jangan tanya ketika Banser bergerak. Sekali lagi selamat kepada Pak Erick Thohir. Anda tidak salah bergabung bersama Banser. Karena berarti Anda telah menjadi bagian menjadi bagian kekuatan bersama pasukan-pasukan yang ikhlas membela bangsa dan negaranya. Saya sering dalam momen-momen baik resmi ataupun non-resmi bersama sahabat-sahabat Ansor Banser. Beberapa kali diantaranya dimintai memberikan mengisi ceramah tentang wawasan kebangsaan, tentang analisis sosial media, analisis media dan lain sebagainya. Saya salut bersama sahabat-sahabat Banser itu. Luar biasa bahwa mereka ini pasukan-pasukan inti bangsa dan negara sesungguhnya kalau menurut saya. Ya, mengapa saya bilang begitu? Mengapa saya bilang ini pasukan inti NKRI? Ya, karena tanpa dibayar, tanpa digaji oleh APBN, bersedia menyatakan diri, mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan merah putih, ya Banser. Tanpa itu dan aling-aling itu. Kayak ini Pak Erick Thohir pun mengunggah momen menjadi anggota Banser di Twitternya ya. Dan sehingga kemudian menjadi trending topic nama Banser ini. Ini saya baca nih tweetannya Pak Erick Thohir ya. Ini 11 jam yang lalu dari saya baca ini. Berarti ya tadi malam berarti mungkin ya atau sore ya.
Kehormatan luar biasa diterima menjadi keluarga besar Banser yang berkomitmen jihad untuk NKRI, menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang menjadi kekuatan bagi Indonesia. Insya Allah saya wakafkan pikiran, energi, dan kemampuan saya untuk kebenaran dan kesejahteraan masyarakat. Demikian cuitan Erick Thohir. Di bawahnya ada caption foto Erick Thohir ikut dalam prosesi di Kasar Banser. Ya, sebagaimana Anda lihat pada video sebelah dan foto-foto ini adalah momen di mana Pak Erick Thohir bersama-sama dengan pasukan Banser, anggota Banser baru di Jakarta dalam acara di Kasar tersebut. Oke, sekali lagi selamat bergabung menjadi anggota kehormatan Banser, Pak Erick Thohir. Tidak salah, mantap, siap. Dan konsekuensinya adalah panjenengan harus memegang komitmen sumpah setia bersama Banser di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah menyimpang dari itu. Kalau Anda menyimpang dari visi misi itu, Anda akan dicopot baju seragam Bansernya. Jangan pernah bersama bermesraan dengan kadrun-kadrun keparat ya, Pak Erick Thohir. Sikat mereka semuanya. Ya, siapapun. Siapapun yang ingin melawan bangsa ini, siapapun yang tidak mengakui legalisasi pemerintah Indonesia, tidak mengakui legalitas Presiden Jokowi sebagai presiden yang sah, yang berkuar-kuar toha, tohut, kofar, kafir kepada bangsa dan negara ini, enyahkan dari BUMN, Pak Erick Thohir. Dan karena Anda menjadi bagian dari Banser, tentu saja secara otomatis jutaan personil Banser siap membackup apapun kebijakan panjenengan, baik sebagai Menteri BUMN maupun ketika sudah tidak menjadi Menteri BUMN. Sepanjang itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.